Oh, enggak yeah. boleh ngajak milih, nah, ya. Ya, enggak ngajak milih Pak Ketua, aman Pak Ketua. Nih. Berikan 10 menit. Kami persilakan. Gak boleh ngajak milih, nah, ya, ya nggak ngajak milih pak ketua aman pak ketua. Nih. ya terima kasih ini bawaslu nya luar biasa disiplin pak membantu pencegahan. yang saya hormati ketua bawaslu dan seluruh pimpinan bawaslu yang saya hormati bapak kapolri bapak panglima tni yang saya hormati Bapak Jaksa Agung yang diwakili Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, para calon presiden dan calon wakil presiden pasangan nomor dua yang saya hormati, pasangan nomor tiga, dan para pimpinan dan utusan partai politik yang saya hormati, serta seluruh peserta Rakornas Gakum yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam adil dan jujur untuk kita semua. Izinkan dalam kesempatan ini, kami menyampaikan rasa hormat. Terima kasih telah bersama-sama kita hadir untuk menegaskan komitmen bahwa pemilu besok akan diselenggarakan dengan jurdil. Insya Allah, dengan adanya komitmen ini, maka bukan saja kita melaksanakan apa yang sudah ditandatangani tapi melaksanakan seluruh ketentuan perundangan khususnya undang-undang nomor 7 tahun 2017 kami memegang komitmen itu insyaallah kita akan laksanakan dan kami berharap di dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara mengamankan setiap suara karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan arah masa depan negerinya. Karena itu kami memandang pentingnya menjaga integritas, bukan semata-mata kita tahu siapa pemenang pemilu, siapa pemenang pilpres, tapi tujuan pemilu dan pilpres adalah menghadirkan pemerintah yang berwibawa pemerintah yang penuh legitimasi. Pemerintah yang dihormati di dalam negeri dan di luar negeri karena pemerintahannya terbentuk melalui proses pemilu pilpres yang adil, jujur, berintegritas. Jadi tujuan utama dari proses ini semua kami memandang bukan sekedar siapa menang tapi bagaimana hasilnya dihormati oleh semua dan pemerintah berharap kalau ada yang belok kanan, belok kiri, segera ditegur, segera diluruskan, segera didisiplinkan agar semua arahan dari puncak terus sampai ke bawah tanpa ada penyimpangan. Bukan sekedar pernah diperintah, tapi konsisten menjaga perintah itu dilaksanakan sampai ke bawah. Sampai semua yang terlibat. Integritas pemilu kita bukan dinilai dari fakta yang kita tanda tangani tapi dari peristiwa di lapangan yang sesuai dengan fakta yang kita tanda tangani. Konsistensi di tempat paling ujung itu yang paling penting. Yang berikutnya mari kita sama-sama jaga. Karena baru pada pemilu kali ini, menjelang pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan. Di pemilu-pemilu sebelumnya, tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran, tapi pemilu kali ini kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada di ruang ini, mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Kita buktikan kepada semua bahwa apa yang berkembang di masyarakat hari ini dijawab dengan netralitas. Dijawab dengan konsistensi atas apa yang ditandatangani, apa yang dikatakan undang-undang, dilaksanakan sepenuhnya di lapangan. Sehingga kecurigaan yang hari ini berkembang di masyarakat akan bisa pupus karena pilarnya demokrasi adalah kepercayaan. Pilarnya non-demokrasi rasa takut. Ketika rasa takut hilang, non-demokrasi tumbang. Ketika trust, kepercayaan menurun demokrasi mengalami penurunan. Pemilu ini untuk menjaga demokrasi kita. Karena itu kepercayaan sebagai pilar demokrasi harus kita jaga sama-sama. Insya Allah menyaksikan komitmen yang ada yang tadi disampaikan juga dari mulai Pak Waslu, KPU sampai kepada Kapolri, Panglima TNI, Insya Allah. Teman-teman jangan lupa terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.